pemirsa dan pendengar. Dan untuk informasi selanjutnya terkait dengan kabar haji yang akan langsung dilaporkan oleh Muhammad Al-Haddad terkait dengan persiapan tenda dari jemaah calon haji langsung dari Mekah. Silahkan dengan laporan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Maktab 115 atau Maktab VIP untuk haji khusus jamaah Indonesia. Dan sekarang saya berada di Arafah atau di Padang Arafah untuk melihat situasi keadaan Arafah serta tenda-tenda untuk jamaah haji khusus yang telah disediakan oleh pihak Maktab 115. Inilah kondisi tenda-tenda jamaah haji khusus yang berada di Arafah. Nampak depan tenda-tenda ini digunakan oleh jamaah haji khusus, khususnya jamaah dari Indonesia, ya, yang insya Allah akan digunakan nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah. Baik, saya Muhammad Al-Haddad dari Travel Alhamdi melaporkan dari Padang Arafah, Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Muhammad Al-Haddad, yang langsung dilaporkan dari Mekah.